Bekas jagoh badminton kebangsaan Yap Kim Hock tetap memuji aksi pemain bergunegara biarpun gagal melangkah ke pentas akhir. Ia bukanlah keputusan yang bagus tetapi sudah menunjukkan peningkatan. Itu reaksi Yap Kim Hock mengenai prestasi semasa pemain bergunegara di Masters Malaysia di Sarawak tempoh hari. Ujarnya rasa kecewa tetap ada, namun sedikit pujian harus diberikan terutama kepada beberapa pasangan yang berjaya buat kejutan mara hingga ke suku akhir. Saya nampak ada beberapa begu seperti Cui Kaming Teo Kok Siang menyertai Sukuahi. Dan saya rasa ini ada satu improve lah untuk pelapis backup begu kita yang telah menyertai Liga Malaysia. Tambah Kim Hock, pencapaian mereka itu turut membuktikan bahawa penyertaan dalam Kopi Copa League mampu menyumbang dalam pembangunan prestasi pemain ke satu tahap yang lebih baik. Kopi Copa League yang telah memberi peluang kepada mereka untuk bermain di dalam liga dan bertanding bersama pemain yang handal antarabangsa, itu peluang bagi mereka satu platform yang baru untuk boleh tolong. Kim Hock ditemui selepas majlis ramah mesra pemain kelab badminton Klang United, KUBC, bersama peminat yang turut dihadiri perseorangan utama kelab itu, Simon Santoso.